Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, para pengunjung Yusuf Foto Channel, pada hari ini kita akan memvlog tentang peternakan kambing Etawa yang berada di Kota Padang. Kabarnya peternakan ini termasuk peternakan terbesar di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Adapun kandang peternakan kambing Etawa di Kota Padang ini bernama El Fitra Farm, yang kabarnya sudah lama membudidayakan kambing Etawa dan yang sejenisnya. Kita lihat di sini kambing-kambing yang dipelihara di sini adalah rata-rata semua adalah kambing Etawa. Kambing Etawa ini kalau sudah berumur atau sudah dewasa, beratnya bisa mencapai 50 kg sampai dengan 120 kg, dengan tinggi badan mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Para sahabat semua, kita lihat kambing-kambing Etawa yang ada di sini begitu kelihatan jinak dan ingin bermain atau berdekatan dengan kita. Manja-manjaan. Nah, ini contohnya. Manja-manjaan dengan manusia. Ini kita lihat. Sahabat-sahabat semua, di peternakan kambing El Fitra Farm ini sering dikunjungi oleh Dinas Peternakan dan Pertanian sebagai tempat untuk mengevaluasi ke depannya kemajuan dari peternakan ini, dan juga sering didatangi oleh para pelajar, apakah itu TK, SD, SMA yang ada di Kota Padang, sebagai tempat pembelajaran beternak kambing. Sahabat-sahabat semua, kita lihat dengan sesama gimana caranya bapak ini memberikan pakan secara teratur untuk makan kambing Etawa yang ada di peternakan El Fitra Farm ini. Adapun pakan yang disediakan adalah rumput-rumput segar yang barangkali mudah didapatkan di sekitaran tempat peternakan kambing El Fitra Farm ini. Kasih makannya berapa kali sehari, Pak? Kasih makannya berapa kali sehari? Empat kali ya. Sahabat-sahabat semua, kita lihat kambing-kambing begitu bersemangatnya makan rumput yang diberikan oleh bapak yang ngurus kambing ini di El Fitra Farm, Kota Padang. Di peternakan ini juga tersediakan susu kambing Etawa murni yang dihasilkan setiap pagi, di mana banyak sekali pengunjung atau orang yang membutuhkan untuk penyembuhan penyakit dan menjaga kesehatan, khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat. Itu untuk manfaatnya untuk orang asma lancar. Terus Bapak sudah lama langganan di sini ya? 10 tahunan lah udah. Sudah 10 tahun di El Fitra Farm ini ya? Iya. Iya. Kira-kira untuk usaha peternakan kambing ini udah ada lama langganan di sini, berkembang enggak peternakan kambing sini? Iya. Berkembang ya, terus ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih dah. Iya. Ya.